Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening to all the viewers of Dr. Zailah Live. Welcome to Dr. Zailah Live. Terima kasih banyak-banyak kepada semua viewers yang sudi join pada malam ini. Alright, saya merindui anda semua. Alhamdulillah, saya hari ini baru balik daripada EPRD. Whole day I was in EPRD. Satu mesyuarat, ya. Saya dah hujung-hujung ni. Orang kata lagi 2-3 Jumaat je lagi, ya, sebelum saya retire insyaAllah pada 30 September. So, selagi saya ada di KPM, jom kita kupas tajuk-tajuk yang menarik untuk anda agar dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada anda menjadi guru yang berkualiti insyaAllah demi masa depan negara kita. Okey, malam ini saya akan bawa dua orang panel, ya, yang akan bercakap tentang sebenarnya masih lagi bercakap dalam siri Sekolahku Sejahtera. Macam mana nak jadikan sekolah tu kita kata seronok kan, selamat dengan nilai empathy, dengan apa tu, J pun saya tak ingat dah. J apa? Jati diri. Ya, jati diri. Lepas tu adab, harmoni. Dia kata tekun, terampil, teliti. Lepas tu rasional, ya, saya tak apa ni, dan juga artikulasi, ya, articulate, boleh bercakap, ya. Jadi sebelum kita nak anak-anak murid kita macam itu, ya, itu idea yang kita nak hasilkan, sebenarnya kita dulu sebagai pendidik harus ada nilai-nilai itu. Contoh, kalau kita tak seronok, macam mana kita nak jadikan murid-murid kita seronok, okey? Jadi kita ni sebagai role model. Jadi malam ni kita nak bercakap. Saya tak nak banyak bercakap. Kita nak kita punya panel-panel ni yang saya jemput khas untuk berbicara dengan kita semua. Okey, jom kita buat masuk. Jangan bawa masa lagi. Saya nak dulu nak welcome, ya, semua viewers ni. Ramai sangat ni. Zarina, ya, Zarina daripada Kelantan. Jaima, Chong Lek Peng. Di mana Chong, Cikgu Chong? Ha? Dia kata cinta senjata paling hebat. Ya, ini kita nak kata. Ada orang kata suka, ada orang kata sayang, ada orang kata cinta. Cinta dia kata the ultimate lah, kan. The degree paling tinggi, kan, daripada sayang lah. Lepas sayang, cinta. So kita nak tengoklah cinta kepada kerjaya kita, ya. Dan ramai lagi. Thank you so much for joining everyone. So jom kita jemput kita punya tetamu. Alhamdulillah, kita ada dua orang tetamu. Cikgu Rizwan Ahmad Kamil dan Cikgu Sare Sensei. Okey. Ini dua orang panel yang akan bincang tajuk kita hari ini. Ada dekat belakang Cikgu Rizwan itu, iaitu mendidik dengan cinta. Alright. Dan di sebelah, assalamualaikum semua dua orang panel yang saya kasihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak ucap terima kasihlah kepada kedua panel ini yang sudah join saya pada malam ini. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan bincang tadi ini. Dan di sebelah kanan saya ni, adindaku Cikgu Muhammad Rizwan ni, saya tak pernah jumpa ni. Ini pertama kali bersua muka, tak pernah bincang, tak pernah saya bagi dia tajuk. Jom, ayuh, saya kata, live dengan saya, bersetuju saja. Beliau seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusuf Perak, ya? Ya, Perak betul. Dan yang menariknya, ya, Cikgu Abdul, beliau adalah seorang guru bimbingan dan kaunseling. Sebenarnya saya lama dah tak bercakap dengan guru bimbingan kaunseling ni, kan. Dan yang menarik juga, Cikgu Rizwan adalah ikon, ya, ikon guru pencegahan dadah peringkat kebangsaan. Pendidikan pencegahan dadah peringkat kebangsaan. Masya Allah, nak dapat ke level hebat, tadi kita tanya. Dan juga kita ada my good friend, Mr. Sare. Betul ke dia punya idram tu? Sare. Sare. Good, betul. Sugoi. Ya, Cikgu Sare ni Sare, kalau tengok kat belakang tu, gambar Jepun tu, saya memang suka sangatlah kalau ada kawan yang from Jepun ni, kita banyak sebenarnya nak korek, ya, rasa Jepun menjadi satu negara yang amat hebat, ya, sampai sehingga kantun M pada ketika dahulu membuat dasar pandang ke Timur, ya. Cikgu Sare ni adalah dia sahabat saya di Abdi Kampung Seraja Melewa, ketua unit praktikum, ya, yang menguruskan kita punya praktikum di Abdi Kampung Seraja Melewa. Apa khabar, Sare? Baik, alhamdulillah, sihat. Dr. Zailah sihat. Alhamdulillah. Cikgu Rizwan sihat. Kita kan satu IPD. Jangan jumpa, kan?
Jarang jumpa. Minggu ni tak jumpa Dato' Zaila. Tak terbang ke mana Dato' Zaila? Aduh. Orang hebat. Okay. Mana-mana diperlukan kan? Ya. Yeah. Alright. Jadi kita nak, firstly kita nak sembang dengan, kalau boleh Cikgu Rizwan, ceritalah sikit you punya latar belakang akademik. Kita mula. Okay. Terima kasih Doktor. Doktor Zaila dan juga panel saya hari ini, Sensei, atau abang angkat saya lah tadi Sensei. Okay, so saya Muhammad Rizwan Ahmad Kamil. Okay, hari ini kita akan bersama-sama. Saya asal daripada Ipoh Perak. Okay, mengajar di SMK Sultan Yusof Batu Gajah. Kalau ikutkan saya, first degree saya di UPSI. UPSI, siapa yang pernah belajar di UPSI, kita satu geng lah. Okay. Pendidikan Bimbingan dan Counseling dan 3 tahun perkhidmatan saya di SMK Sultan Yusof, akhirnya saya dapat sambung belajar dengan tajaan SLP dalam bidang sarjana counseling penyalahgunaan dadah. Jadi bila doktor tadi sebut okay, tentang ikon tu, saya segan sebenarnya. Depan saya ikon dan figura yang lebih hebat sebenarnya. Okay, so cerita macam mana saya boleh dapat ni. Senang tau nak ikon, bukan senang. Ikon ni dalam beribu-ribu dipilih tu, mesti ada sebab tu yang nak suruh you share sikit kan, supaya sebab siri saya ni memang untuk beri inspirasi dan motivasi kan, tak mau sorok-sorok kan. Supaya orang boleh, orang lain boleh terinspirasi dengan cerita, insyaAllah. Okay insyaAllah. Okay, so daripada USIM tu, okay, saya banyak terlibat dengan pemulihan dan rawatan dengan OKP, orang kena pengawasan, buat sesi dengan klien. So banyaklah, kalau mungkin saya boleh selit-selitkan nanti kes-kes klien yang saya pernah handle sesi dengan mereka. Dan di situ juga kami banyak buat program di peringkat sekolah, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, sehingga di lawatan ke negara Indonesia, Aceh di seberang. Jadi disebabkan penglibatan yang begitu aktif, masuk pula di sekolah, sambung dengan jawatan kuasa pemulihan dadah AEDK daerah Kampar. Kawan saya, Encik Arif Syafrail lah, dia tarik saya. Jadi semua ilmu tu kita praktikkan dengan AEDK daerah Kampar ni. Dan akhirnya bila disubmit pencalonan tu, akhirnya dapatlah ikon sebagai guru PPDA Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan. Alright, itulah cerita. Hebat. Thank you. Ya, banyak cik, banyak. Nanti kita collect lagi lah. Cikgu ni, Sareh. Ceritalah sikit. Hai. Cerita tu. Sebenarnya saya pilih. Segan nak cerita. Ada banyak cerita. Saya dah pernah kalau ikuti dulu kan, sini bersama Sareh Sensei, cerita pasal Jepun. Ya. Sebab tak habis lagi. So malam ni saya ambil peluang sebab kita ada kaitan dengan malam ni punya sharing, supaya dia boleh bawa aura Jepun tu ke dalam sini malam ni. Okay, boleh. Jom kita mula ya. Because kita dah ada 300 lebih dalam studio ni. Okay, thank you so much. Jangan lupa share lagi ya. Kalau you all ada soalan ataupun pandangan atau apa-apa saja, please share dalam chat supaya saya boleh bawa masuk dalam kita punya perbincangan. Dr. Satira pun ada. Hai, Dr. Satira ya. Kami bersama di PRD sebenarnya 2 hari di perkampung di PRD. Jom kita bermula. Okey, tajuk kita malam ini, audience semua, adalah mendidik dengan cinta. Okey, untuk permulaan saya nak tanya Cikgu Rizwan lah ya. Sebenarnya, how best can you describe? Saya selalu dengar ni, mendidik dengan cinta kan. Kita selalu sebut. Ya, I nak pandangan daripada you sebenarnya. Bagaimana you menggambarkan, how you nak describe mendidik dengan cinta ini. Dan kalau boleh kan, kita juga, if you can share lah. Ya, daripada pengalaman you ke bagaimana kita kan, kita ni bukan saja parents, kita juga sebagai guru kan, nak menunjukkan perasaan inilah ya, kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita. Saya selalu menggunakan lah, saya selalu dengar orang kata melihat ya, kekurangan itu dengan kasih sayang kan, dan kita buat ni semuanya kerana kita cinta kepada Allah. Kita buat ni kan, kerjaya kita ni, kalau boleh you dalam konteks itulah kita mulakan. Silakan Cikgu Muhammad.
What is mendidik dengan cinta? Okey, terima kasih doktor. Okey, bila sebut tentang cinta ni, saya banyak dia punya episod-episod cinta tu. Saya tak tahu nak ambil jilid wow. mana satu nak cerita. Tak apa, kita ada satu jam. Ayo. Romeo, Romeo. Okey. Okey doktor. Okey. Okeylah, kalau sebenarnya cinta ni cinta pada suami lah cinta kan. Ha, ini kita nak mendalam sikitlah cinta ni luas sebenarnya. I nak you share tu. Ha. Okey doktor. Okeylah, kalau kalau kita ambil secara mudah je, cinta ni semua orang pernah cinta kan? Ya. Yeah. Kalau saya korek-korek Dr. Zaila, saya korek-korek Dr. apa Sari Sensei ni memang banyaklah dapat malam ni kan, tak cukup kan? Okay, so sebenarnya kalau kita dapat tafsirkan sebenarnya cinta ni daripada personal saya lah. Bila kita meletakkan sepenuh hati terhadap seseorang tu, so kita sanggup melakukan apa sahaja untuk dia. Kalau cerita tentang cinta masa zaman-zaman muda dulu tu, kita sanggup berkorban apa sajalah senang cerita. Ha, dia daripada lubuk hati yang paling dalam. Ha. Jadi bila saya kalau mungkin bila, boleh menjelah Cikgu Rizwan. Dulu kan dia, masa saya dulu nak menjelah sikitlah. Okey. Dia katakan sanggup mengharungi apa saja kan. Saya dulu pernah mengharungi snow yang tebal tu. Snow yang tebal. Ah, nak pergi jumpa seseorang yang dicintai lah. Oh, akhirnya jumpa tak? Betul. Pecah rahsia. Pecah rahsia. Tadi kat belakang dia tu yang dijumpa tu. Okay, siapa-siapa lagi aja nak musik. Yang tolong pasangkan wayar tu. Yang tolong pasangkan wayar link tu. Itulah dia punya cinta. Mungkin sambil-sambil tu kita punya audience boleh chat juga kat ruangan chatting bawah tu kan. Ya. Apa definisi cinta masing-masing. Sebab cinta subjektif kan. Okay, so bila mana kata tentang cinta ni, segala-galanya indah. Segala kekurangan tu, macam saya ni akan nampak benda tu indah di mata saya. So, buruk macam mana pun, macam mana pun kalau kata tengok definisi anak murid kita ni, kita akan terima tanpa syarat. Jadi tanpa syarat ni bermaksud kita terima dengan hati yang terbuka, terima seadanya. Kalau sebutlah doktor kan tentang budak-budak sesi petang ni doktor. Diorang punya tingkah laku ni tak sama dengan sekolah kalau di peringkat menengah atas. Sebab masa ni dia punya kecelaruan identiti, dia punya perkembangan sekolah remaja tu berkembang dengan pesat. Dari segi fizikal, baik dari segi pemikiran, baik dari segi perasaan dan hubungan sosial mereka dengan kawan-kawan. Tambah-tambah yang berlainan jantina ni doktor. Masa ni lah mula cinta berputik, cinta itu buta, cinta sampai hujung nyawa kan. Wow. Jadi kalau saya boleh kongsikan sikit pengalaman lah kan doktor. Cerita tadi doktor pergi dekat apa tempat salji kan untuk jumpa seseorang kan. Apakah I suka you kata cinta ni you sanggup buat apa saja kan? Saya dulu tu minus 20 celsius tu. Minus 20 celsius. Kalau nak kira tu, dia punya snow tu tinggi tu, nak redah tu, itu orang kata kan, redah jua. Itu tapi sesejuk mana pun kata, dia tetap akan melting kata. Oh. Okay. Itu dia punya analoginya lah cantik ya. Maknanya kalau untuk murid kita pun, sanggup apa saja kan, kita sanggup apa saja dengan realiti. Oh, itu dia punya analogi cukup malatop kan. Adakah kita sampai ke level itu kan? Sanggup tak macam Dr. Zailah nak redah salji yang tinggi itu demi pelajar-pelajarku? Wow. Itu satu persoalan ya. Sama lagi tengah shock ni, sorry lah, I suka kacau, takut lupa ni. Silakan. Okay doktor. So macam macam doktor tadi pengalaman dengan salji. Macam saya ni pengalaman dengan mengerus doktor. Salji sesi. Macam mana? Tak pernah-pernah dibuat orang beli 19 kuntum bunga ros ni. Beli pula dekat 19 kuntum. Saya tak pernah citri secara live ni. Beli. Okay. Jadi naik motor ni sampai ke traffic light betul? Sampai ke traffic light,
orang tengok kiri kanan. Saya sanggup, sanggup gedah dengan keadaan orang tengok kiri kanan, orang buka tingkap, tengok teneng-teneng kan. Untuk bagi pada special friend lah masa tu kan. So bila bila nak sana kata? Cinta hatilah. Ah, cinta hati. Okey. Jadi bila bila nak bawakan konsep ni mendidik dengan cinta ni kan, kita bawa pada anak-anak macam sekarang ni, alhamdulillah doktor, saya dah nak masuk anak yang kelima doktor. Ada twin lagi. Ah, alhamdulillah rezeki. Jadi bila bila mana mendidik dengan cinta ni, ianya memang tak lari tak bukan, dia memang akan nampak daripada mata, mata kita akan jatuh pada hati. Macam mana saya melahirkan rasa cinta ni, kalau kita tengok ibu bapa yang berpengalaman dekat sini mungkin lebih lebih arif lah. Melihat anak-anak masa dia tengah tidur dengan keadaan dia yang neutral, suci, penuh, tak ada dosa kan, dengan macam-macam style tidur terlentang dan sebagainya. Bila kita hampir dengan dia, cium di ubun-ubun kepala dia, di situ terbit rasa cinta dan sayang yang tak dapat diungkap. Ha. Jadi bagaimana pula dengan sekolah, kita implementkan apa yang kita dah buat pada anak tu, bukanlah maksud kita cium pula ubun-ubun anak murid kita di sekolah tu kan, jenuh. Jadinya bagaimana bagaimana kita rasa kita sayang pada anak, kita bawa pula konsep tu kepada anak murid kita di sekolah. Sebab biasa ni doktor, sorry sensei dan juga audiens, kita di sekolah memang kita ada terapkan konsep ziarah cakna. Bila budak ni tak datang, kita kita ke rumah dia, kita tanya khabar. Rupa-rupanya bila kita ziarah cakna ni, kita dapat tahu anak murid kita ni tak ada makanan, tak ada beras kat rumah. InsyaAllah. Ha, daripada situ pula dia tak hadir sebab dia nak jaga adik dia yang kekurangan Z. Saya tengok hari tu budak umur 6 tahun macam umur 3 tahun. Tangan dia kurang Z, bengkok. Kaki dia patah terpijak oleh sepupu dia masa dia selimutkan kaki dia. Jadi dekat situ bila kita turun dengan pentadbir sekolah, kita turun dengan rakan-rakan kaunselor dan guru kelas, di situ memang lahir dan terzahirlah cinta kita yang kita tak susun pun skrip tu, bagaimana kita nak mendekati dia dengan kata-kata, dengan intonasi, dan kita peluk anak murid kita tu. Dan di situlah kita dapat tahu keadaan sebenar anak-anak murid ni, bagaimana mereka perlu didekati, bukan dihukumi kan, kerana kita tak tahu. Saya pernah dulu masa saya form 6, doktor, saya ni daripada sekolah A masuk sekolah B, sekolah saya ni dicop macam budak-budak jenis yang orang kata apa ya, nakal lah, nakal. Tapi saya dekat saya tak ada nakal, pengawasan. Jadi bila kita sampai dekat satu sekolah ni, kita lewat sebab naik bas lompat, saya telah dipiat telinga. Saya telah dipiat telinga oleh seorang guru disiplin tu. Sehingga kan dia tak tanya pun apa keadaan saya, bagaimana, kenapa saya datang lambat. Jadi di situ hukuman ni sebenarnya kalau kita ikut satu pendekatan, ianya memang boleh menghentikan tingkah laku anak murid tu dengan segera, tetapi bersifat sementara, short term. Sekiranya kita menjalankan hukuman juga kepada anak-anak kita ni, secara tak langsung dia akan merangsang tindakan agresif anak-anak ni. Dia akan stimulate. Kita marah, kita marah herdik budak tu, secara tak langsung nanti perkara ketiga yang akan berlaku, akan bertindak balas dengan penghukum tadi. Sama ada dia akan counter balik, sama ada dia akan naikkan suara balik. Jadi adalah lebih baik kita mendekati anak-anak ni daripada hati, berbicara dengan hati, melihat dengan hati, mendengar daripada hati, sehinggalah kita boleh menyelami perasaan, fikiran, dan secara tak langsung kita telah meletakkan apa nilai dalam diri dia. Ya. Jadi itulah sebuah sedikit doktor kaitan dengan cinta ni. Saya sangat tersentuh ya dengan you punya description itu, dan ramai juga sebenarnya yang bagi komen ya. Kata Nur Zarina, dia kata nama, dia kata nak ni
berniat nak mendidik dengan cinta. Namun ada saja onak duri yang menghalang cinta kepada anak murid, katanya, ya Allah, kan. Daripada Aniza pula, dia kata, cinta dalam konsep mendidik tak kenal erti jemu, tetapi ingin mencapai KPM membuatkan anak didik menjadi peluang meningkatkan viral walau dalam situasi geram, tetap sabar, katanya. Ini menarik juga, ya Yasmin, dia kata, seorang guru perlu menerima mendidik anak sepenuh hati seumpama anak kita sendiri. Ya, pengalaman didik anak-anak murid adalah anak-anak saya kerana mereka lah dunia saya berterima kasih sebagai ibu, ya Allah, kan. Itu dia, ya, sangat tersentuh jugalah hati saya membaca komen-komen ini, ya. Dan kita boleh relate, ya, perasaan cinta kita, ya, kepada anak-anak kita, kepada suami kita, dan kita nak bawa tu sebenarnya dalam dunia pendidikan itu, melihat kelemahan dia tu, menerima seadanya, bukan untuk menghukum tapi untuk mendidik, ya, melihat itu dengan mata hati, dengan kasih sayang, baru kita dapat, ya, menerima dengan seadanya. Okey, cantik you punya permulaan itu, dan thank you so much, ya, ramai yang bagi komen-komen. InsyaAllah nanti kita akan, kalau you ada persoalan, ada cikgu. I sangat mencemurui you punya knowledge, you ada tulis buku, buku apa kena buku you, apa nama buku itu, Kembara Bumi Sakura. Kembara Bumi Sakura. Kembara Bumi Sakura, buku ini ditulis oleh Sarah Sensei yang menceritakan pengalamannya beliau di Jepun, beliau berpeluang, ya, melaju pelajaran di negara Jepun dalam bidang kesusteraan bahasa Jepun. Ya Allah, I pun tak tahu macam mana you boleh buat bahasa Jepun ni. Dan I nak tanya, because Jepun ini sangat terkenal, ya, dengan adab di bahasa. Sebab kita sekarang ni macam mana dalam sesi ni, kita sebenarnya macam mana kita nak merealisasikan sekolah sejahtera yang 14 nilai yang dinyatakan, salah satunya adab, ya. Adab yang ditekankan dalam konsep sekolah sejahtera. Kalau you boleh cerita sikit lah, kan, sebenarnya bagaimana Jepun melakukannya, ya. Sebab kita nak daripada cinta dengan ini, dengan cinta ni kita dapat sebenarnya nak merealisasikan konsep sekolah sejahtera. Tetapi Jepun dah dahulu berjaya melakukannya. If you can share your experience on this. Silakan, Sarik. Okey, terima kasih Dato' Zaila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam mekar di hati. Salam mekar di hati tu tagline kami punya IPG lah. Ya. Ya. Okey, terima kasih Dato' Zaila kerana sudi menjemput saya yang rasanya tak layaklah untuk tajuk ni. Kepada Cikgu Ridwan, kaunselor hebat dari Sekolah Menengah Sultan Yusof Perak. Seronok dengar perkongsian daripada Cikgu Ridwan tadi. Short and sweet, tarifan cinta tu. Dan seronok juga dengar cerita Dato' Zaila mengharungi apa? Salji. Cerita kita juga sama lah, Dato' Zaila. Saya punya minus. Saya minus saya punya minus Hachi, negatif 8. Sama juga mengharungi salji masa tu untuk menemui isteri C. Cerita lama lah. Okey, baiklah, audiens semua, kepada dua panel, kepada yang pernah mengikuti wawancara saya bersama Dr. Zaila sebelum ni, mungkin kenal lah. Tapi saya rasa mungkin ramai tak kenal sebab tu dah lama, kan. Okey, saya kenalkan sedikit datang saya lah. Saya dipanggil Sare Sensei. Sare tu Saleh sebenarnya. Sebab lepas saya di Jepun, kan, ada Jepun, kan, tak adalah. Maksudnya lepas saya masuk dunia Jepun, orang Jepun tak boleh sebut L dengan jelas. Jadi Salih jadi Sare. Jadi Sare, sensei tu macam panggilan untuk cikgu lah. Di Jepun, kalau di sekolah, dia tak ada panggil puan ke apa semua. Macam kita lah cikgu, sensei. Kalau di hospital, doktor, dia panggil sensei. Kalau di universiti, you ada doktor ke, even you ada profesor ke, semua sensei. Sensei ni panggilan penghormatan bagi orang yang menyampaikan ilmu, orang yang berilmu, kepakaran dia, dipanggil sensei. Saya dah grad universiti, dah lama baru tahu pencarian saya itu ada profesor. Bayangkan saya panggil sensei saja. Okey, baiklah, saya macam tu saya cakap tadi, tak adalah, bagaimana saya pun sikit-sikit lah yang ada ilmu kita kongsikan. Lulusan Bunkyo University, Saitama Jepun, saya buat ijazah sarjana muda bahasa Jepun, linguistik dan sastra Jepun, tajaan JPA, dan master saya juga Jepun. Taklah pandai sangat, setakat hai-hai angguk-angguk tu bolehlah, kan? Saya pun dalam pun tak guna. Cuma saya syukur pada cuma
Tapi ni saya bagi tahulah kalau apa audience semua nak belajar bahasa Jepun secara percuma, masuk kelas saya 3 kali saya jamin boleh cakap Jepun. Basic lah. Boleh pergi ke channel saya, saya pada channel baru buat. Ni semua Dr. Zaila punya inspirasi lah. Type dia Sare Sensei. S A R E jarak S E N S E I. Sare Sensei. Ada ada aktiviti saya outdoor, macam-macam aktiviti ada saya campur-campur, tapi Jepun banyaklah. Baik juga ya. Dan ada saya bersama kawan-kawan Jepun pergi merata, boleh belajar kat situ. Okey. Background saya tadi tu Jepun tapi tak semestinya saya pandai. Cuma saya ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia sebab atas sokongan pembayaran cukai kerajaan menghantar saya ke Jepun untuk belajar atas dasar pandang ke timur ya yang di apa diproposi oleh Mahathir Mohamad our ni dulu punya prime minister. And then saya belajar banyaklah budaya dan sebagainya. Okey, bercakap pada tema cinta tadi, kalau Cikgu Ridwan kata cinta tu kita sayang dan sebagainya, Tentu Zaila mengharungi salji. Bila kita cinta kepada sesuatu, mestilah kita khusyuk. Kita akan fokus. Kita akan macam student lah, kalau sesuatu benda tu, dia suka cikgu tu, dia suka subjek tu, dia tak sabar-sabar nak pergi kuliah. Kan Tentu Zaila? Sama dengan pelajar. Kalau pelajar tu seronok dengan budaya sekolah sejahtera tu, dia memang tak sabar-sabar nak tunggu hari esok. Nak sarung stokin, bas, cuba tengok iklan macam mana negara Jepun kan. Apa orang kata budaya dia, macam mana mak ayah tunggu bas dan sebagainya. Mana tak sabar-sabar. Sama jugalah dengan erti kata pengajaran dan pembelajaran. Bila cikgu percaya tanamkan rasa cinta pelajar terhadap subjek tu, cinta kepada negara, cinta tu mesti bian, melangkaui, mana pelan-pelan kita pupuk. Okey, negara Jepun, ni tagline yang saya belajar, Jepun, Jepun dia membina bangsa dulu, baru dia membina negara. Tagline ya, Jepun membina bangsa dulu, barulah dia membina negara. Maknanya, kekuatan sesebuah negara itu sebenarnya lahir daripada kekuatan bangsa tu. Dan kekuatan bangsa tu lahir daripada pembentukan daripada kecil. Dan Jepun kenapa dia berjaya? Nak kata berjaya tu satu benda yang subjektif. Tapi saya rasa majoriti lah. Majoriti bila cakap pasal Jepun, saya rasa lebih pada positif. Betul tak? Jadi, kenapa Jepun tu boleh berjaya? Macam tu saya lah kata kita baru nak buat. Sebenarnya kita dah lama buat. Mungkin tak mencapai tahap yang ketat macam Jepun. Jadi kenapa berjaya? Sebab pendidikan Jepun dia bukan dia memberikan tumpuan kepada pembentukan dotoku. Pendidikan dotoku. Boleh sebut Cikgu Ridwan. Dotoku. Dotoku. Betul, dotoku. So. Ya. Dotoku. Maksudnya pendidikan moral, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak. Di Jepun sekolah rendah, majoriti di sekolah rendah ya, ni pendapat saya lah. Dia tidak ada penekanan 100% kepada peperiksaan, kepada pembinaan akhlak. Dalam setiap subjek tu dia ada ada dia punya implement dotoku tu. Macam mana dan sebagainya. Pembinaan dia. Okey, kalau boleh Cikgu Ridho bantu saya upkan slide yang saya dah buat tu. Boleh. Okay. Audience boleh tengok ya. Di Jepun daripada sekolah rendah lagi ada mulakan dengan pendidikan dotoku dan sebenarnya ya tuan-tuan ada. Okey, jap. Dia baru nak keluar Yang kedua. Ni tengok ya. Pendidikan moral pula tengok. Dia ajar banyaklah ni antara yang saya nampak lah. Aspek kebersihan, disiplin, berdikari, hormat menghormati, kasih sayang, jujur, amanah, matuh peraturan. Ini antara pendidikan yang diterapkan daripada sekolah rendah. Dan sebenarnya pendidikan yang Jepun bermula dari rumah. Daripada rumah. Daripada rumah. Mak ayah, contoh soal kebersihan. Mak ayah ajar kebersihan macam mana, sayangi suasana yang bersih. Lepas tu, mak ayah dia ajar ya, bila nak buang sampah, mereka ada juga longgokkan sampah dekat tempat tertentu, setiap sudut di kawasan perumahan. Macam mana mak ayah ajar anak-anak spreadkan sampah, hargai orang yang bantu kita. Bila truk, bila pakcik-pakcik yang bawa truk sampah tu sampai, dia orang berhenti, dia ajar anaknya tunduk, tanda terima kasih. Itu semua pendidikan yang kita nampak macam kecil tapi dia memberikan impak yang besar. Tengok, daripada dia ajar anak-anak dia ojigi, membungkukkan kepala, tanda terima kasih, sampailah besar, sampailah dia masuk dalam dunia syakai, dunia kerja dan sebagainya.
benda tu telah sebati dekat jiwa. Contuh disiplin, tunggu masa, kalau kata pukul 9, 8.45 dah sampai, bukan on time pukul 9, hormat menghormati, kasih sayang, daripada rumah lagi. Daripada rumah, benda tu disambut di sekolah. Maknanya, bukannya kita pihak ibu bapa mengharapkan sekolah semuanya yang mendidik. Bermula pada rumah. Bila rumah dah didik, sekolah sambut, dia jadi kuat. Dan satu lagi daripada sekolah rendah lagi, daripada tadika lagi. Boleh tak pergi slide seterusnya, Cikgu apa Ridwan? Okey. Slide seterusnya. Tu. Bukan, sebelum tu. Tengok tu. Pendidikan moral dia, pendidikan ni dotoku daripada rumah pergi ke sekolah. Tengok ya. Dekat rumah ni contoh ya. Dekat rumah mak ayah hajar dia macam mana nak asingkan sampah. Kenapa kita buat kena buat macam ni? Kenapa kena buat macam ni? Dia terangkan kenapa dan mengapa, apa kesannya. Jadi anak tu rasa cinta. Bukan cinta setakat tu, dia cinta pada nanti impactnya pada negara kita macam mana. Maknanya cinta tu bukan kecil-kecil tau. Dia lagi dia tanamkan rasa semangat cintakan negara dan sebagainya. Kita bertanggungjawab pada diri kita, pada masyarakat, jiran-jiran. Sebab itulah kebersihan, persekitaran pun dijaga dan akhirnya kat sekolah disambut. Kat sekolah lagi jitu kan. Sebab tu kat sekolah rendah di Jepun ya, hampir sekolah di sekolah rendah hampir tak ada cleaner. Cleaner ni siapa? Pelajar dengan cikgu-cikgu sama-sama buat. Kat situlah. Minta maaf, sorry. Satu lagi slide. Boleh silakan. Okey, contoh kan, kalau macam elemen penerapan nilai ni untuk anak-anak di Jepun ni, di sekolah rendah, mereka ni memang ada subjek khusus ataupun mereka implement dalam setiap apa yang mereka buat? Ataupun memang ada subjek khusus? Dalam implement dalam setiap subjek tu ada. Yang subjek itu saya tak berapa pasti, tapi dia ada implement dalam setiap subjek tu ada. Macam kita sekarang, kita pun ada sebenarnya pendidikan matematik, sains, apa. Tak silap saya ada kan Dr. Zailah, penekanan kepada nilai-nilai tu. Even kalau pelajar-pelajar di IPG sekalipun pergi praktikum, ada kan dia punya pecahan-pecahan dia, dia punya nilai-nilai dia. Ada kat situ sebenarnya. Jadi kat situlah kita kena ambil peluang. Bukannya kita nak habiskan masa untuk kita pulun habiskan kita punya sukat untuk keperiksaan tu yang kita kadang-kadang benda tu ada. Tapi kita tak tekankan, itu yang dia lama-lama jadi longgar. Maknanya kita pun sudah tak ada Jepun. Tapi itulah kita tak berapa tu. Kejap. Cuba tengok tadi yang saya tadi, Cikgu Ridwan, yang ketiga tadi. Itulah sebab kita doing away with examination ya. Cuma kita takut bila kita akan fokus kepada peperiksaan, kita terlepas pandang yang nilai-nilai yang nak dimasukkan ya, nak diterapkan tu. Betul. Ya. Okey, cuba tengok juga dengan cikgu-cikgu ni. Cuba tengok. Betul. Apa benda ni? Kejap, cikgu Ridwan, cuba tengok gambar. Tengok gambar tu. Nampak tak gambar pelajar-pelajar berjalan kaki? Okey, ya, antara sebab ada. Kenapa Jepun ni berjaya didik ni, antaranya ialah Jepun ni mendidik dia punya rakyat daripada kanak-kanak lagi berdikari. Pergi sekolah jalan kaki, ialah sebab negara je selamat lah. Banyak je buat sendiri. Yang sebelah gambar tu nampak tu, makan dengan, cikgu makan dengan pelajar-pelajar dalam kelas. Tu nampak tak sare? Tu saya lah tu, ada sare sensei nampak tak kat belakang tu. Saya makan dengan Jepun, darjah 6. Saya pernah makan lah dekat sekolah rendah Jepun. Tak nampak, yang paling hitam tu saya lah. Yang putih-putih tu Jepun lah. Tengok, maksudnya, tengok yang bawah tu. Cikgu masuk kelas semua tunduk. Masuk je kids, tunduk. Sampai budaya tu, dia amalkan daripada kecil, daripada kat rumah, ucap terima kasih dekat pakcik-pakcik yang kat sampah, terima kasih apa semua. Sampailah besar tu jadi angguk. Dah terbiasa. So tak perlu lagi kempen tulis 5S ke apa, tak ada. Kat mana kempennya semua dekat hati. Kita boleh juga buat macam tu, tapi kita dengan cara kita sendirilah. That's why kita belajar pada Jepun, 5S apa semua kan. Sebenarnya kat Jepun dia dah daripada kecil lagi dia dah didik. Maknanya bangsa kita bertanding dengan Jepun, cuma kita kena perketatkan lagi lah mana yang kita rasa longgar. Itulah pendidikan dotoku ya, Dr. Zailah. Jepun sebenarnya dari segi pendidikan moral ni, memang dia agak berjaya sikit lah mendidik. Kena kita tengok bangsa Jepun kan. Dia orang, sebab tu dia pergi mana-mana, dia bawa budaya tu, Dr. Zailah. Dia pergi mana-mana sebab dia cintakan kebersihan, dia sayangkan negara dia, sampaikan dia pergi mana-mana negara pun, dia nampak sampah dia kutip. Tengok pertandingan bola sepak. Habis pertandingan bola sepak, tak payah suruh. Kita ambil gambar. Orang Jepun kutip sampah. Bukan dia nak apa, tapi dia membawa nama negara, semangat cintakan negara, cintakan kebersihan. Dengan dia mengutip sampah, tengok ya, betapa bagusnya orang Jepun. Dengan cara dia mengutip sampah, otomatik dia menjadi duta kecil negara dia.
Maknanya dia menaikkan imej negara Jepun tu. Contohlah sekolah Sultan Yusof, student pergi makan KFC, belakang baju tulis Sultan Yusof, Sultan Yusof. Bayangkan tengah makan KFC tu, dia kemas meja cantik, orang sekeliling pandang, dia tak cakap student tu, dia akan cakap, oi, belajar-belajar Sultan Yusof. Ataupun tulis Perak, pertandingan Sukma ke apa kan. Maknanya, bayangkan kalau macam tu, maknanya Jepun tu dah terdidik macam tu, kita je yang cakap, weh Jepun ni baguslah, kutip sampah tak, benda tu dia dah macam kebiasaan, bukan dia buat-buat, bukan dia sengaja nak menunjuk, tak. Dia dah terpatri hati. Sama dengan konsep cinta tadi. Kan? Dia cinta tu melangkaui. Maknanya bukan lagi setakat cinta subjek, cinta sekolah, cinta cikgu, cintakan negara. Maknanya aku buat sekarang ni untuk kemajuan negara akan datang. Sebab nak tengok bangsa kita akan datang kemajuan, tengok kita punya remaja sekarang. Ah, itulah dia. Apa nampak kat Jepun lah. Dia lebih kepada budaya dotoku lah, budaya pembinaan moral. Ya? Yeah? Oh, saya dapat tangkap kan, dia punya asas dia adalah bermula daripada pendidikan rendah, pembentukan akhlak, pembentukan moral. Baru dia pergi negara. Kalau dia boleh terapkan kan, dia terus the highest level. Tak ada dah, dia terus ke negara lah kan, tapi bermula dari sebab ya, ramai orang kata macam mana ni dia hapus passage budak susah lah nak suruh belajar apa. Sebenarnya yang penting adalah pembentukan adab akhlak itu yang kita perkasakan, because dalam pendidikan rendah ini dia kata ini juga antara tricks ya, orang-orang Jews ya, Yahudi ni, di mana dia kata pengalaman daripada kecil itu akan masuk dalam darah, dia akan kekal ya sampai dia dewasa, benda tu takkan hilang pasal dia dah, it will be in the blood, dia kata. Experience yang dia belajar masa dia kecil, dia akan, orang Yahudi you letak mana-mana dia takkan ubah pendirian dia. Masa daripada kecil dia dah tanamkan dia punya adab dia, nilai-nilai. Okay, saya nak pergi kepada Cikgu Rizwan lah, because you involve banyak kan, bila counseling ni you banyak deal dengan dadahnya semua kan. Kita dapati kan negara kita ni salah satu isu adalah kadang-kadang yang baru-baru ni kita tengok bully lah, kadang-kadang kita lihat kan dalam video-video, kadang-kadang kita tengok kita rasa macam tak ada langsung kasih sayang, tak ada langsung perasaan empathy. Sekarang ni kita highlight dalam sejahtera kan, empathy macam dah hilang bila kita tengok kan keadaan tu. So what is actually, what is wrong, what is happening? Kalau you boleh share your pengalaman dealing with this problem issue. Okay, baik. Terima kasih doktor. Okay, sebenarnya kalau ikutkan doktor, sensei dan audience, kalau ikutkan kajian mengenai dengan bully ni sebenarnya daripada tahun 1970-an lagi, dah banyak artikel-artikel dan kajian yang mengkaji tentang tingkah laku bully ni. Sehinggakan tahun 1990-an, satu kajian daripada US menunjukkan bahawa menjadi satu isu utama dalam kalangan pelajar di sekolah ni melakukan aktiviti bully. Tapi sebelum kita pergi kepada bully tu, kita perlu faham bagaimana untuk kita memahami ruang lingkup anak-anak murid kita ni. Kalau kita lihat dekat sini, dia ada awal remaja dengan akhir remaja. Yang mana awal remaja ni, kalau kita tengok sistem pendidikan di Malaysia ni, ia terbahagi kepada menengah rendah, tingkatan 1, tingkatan 2, dan menengah atas tingkatan 3, 4, 5, hingga tingkatan 6. Okey, kalau ikutkan definisi akhir remaja ni daripada 15 hingga 21 tahun, awal remaja ni daripada 12 hingga 14 tahun. So kalau kita faham tingkah laku ataupun perkembangan peringkat remaja ni di tingkatan 1, kalau kita tengok tingkatan 2 ni memang dia punya energi dia banyak kan, dia punya semangat dia tinggi kan. Kalau kata kita nak tukar mikrofon tu, nak pindahkan mikrofon tu kepada apa guru yang bertugas ke, dalam tempoh perpindahan mikrofon tu pun dia dah boleh terus apa bising balik kan, walaupun dalam seketika. So kalau kita faham anak-anak ni, anak-anak murid ni, dia memang dalam peringkat remaja ni, dia kita biasa dengar dia ada kecelaruan identiti. Antara daripada perwatakan kanak-kanak versus kepada dia nak menjadi seorang orang dewasa, mereka keliru dekat situ. Sebab itu ada statement daripada seorang tokoh, saya tak ingat siapa namanya, tapi dia kata kalau ikutkan belia ni ialah pemimpin atau khalifah. Pemimpin ini ialah pemimpin umat yang dikaburi, ditutupi dengan tirai keanak-anakan.
dan tirai keanak-anakan ni perlu disingkap sedikit demi sedikit. Bermakna kita perlu mendekati anak-anak ni untuk kita singkap sedikit demi sedikit sifat keanak-anakan dia ni, supaya kita boleh mendekati mereka. Jadi kalau kita lihat pada peringkat awal remaja ni, dari segi fizikal memang badan dia dah, dada dia dah bidang kan, memang nampak masa inilah dia orang nak bentukkan badan kan, masa inilah mereka pandai menggunakan bahasa kan, pandai bersosial. Jadi dekat sini kita juga nampak mereka ni ada sifat kurang sabar. Kurang sabar ni akan kita relatekan bagaimana kes buli dia boleh berlaku. Dan juga mereka ni jarang untuk menerima pendapat. Mereka seolah-olah dah ada prinsip ataupun ada pegangan mereka sendiri. Jadi ini peringkat awal remaja. Kalau kita lihat peringkat akhir remaja, mereka ni seolah-olah hampir menyerupai orang dewasa. Diorang ada satu anggapan, maka anak-anak ni akan anggap mereka ni tak boleh diperbudakkan lagi. Maknanya pandangan mereka nak diterima, pandangan mereka nak diraikan. Jadi kalau kita memahami perkembangan remaja ni, kita akan dapat tackle hati mereka. Bila bercakap tentang cinta mendidik ni tadi, bila kita kenal anak murid kita, kita faham mereka, maka kita boleh ambil hati mereka. Dan di sini juga kalau kita lihat anak-anak ni, akhir remaja ni, mereka inginkan kebebasan sebanyak mungkin. Mereka inginkan kebebasan. Dan mereka sentiasa ingin tahu dan ingin cuba. Ini satu perkara yang positif lah kalau kita boleh bawa mereka untuk meneroka tentang bidang eksperimen sains kan. Kalau macam di sekolah saya ni ada kimpalan arca dan gas, ada pendidikan seni visual, kita mengembangkan potensi dan bakat mereka. Cuma tinggal lagi, kalau kita lihat, kita tengok dalam statistik AADK, kita masuk sikit tentang dadah ni, antara faktor yang menjadi utama penglibatan dadah dalam kalangan remaja adalah kerana disebabkan faktor rakan-rakan ni, pengaruh rakan sebaya. Okey, bila cakap tentang pengaruh rakan sebaya ni, sebenarnya kalau kita tengok keperluan asas manusia, basic needs, daripada seorang ahli psikologi William Glazer mengatakan, untuk satu orang manusia memenuhi keperluan asas, dia perlu disayangi, mereka perlu adakan kebebasan dalam hidup mereka, mereka perlukan keseronokan, kelangsungan hidup, dan mereka perlu apa satu lagi saya tak ingat. Okey, so itu adalah perkara-perkara yang perlu mereka dapat dalam keperluan asas mereka. So kalau keperluan asas tu tidak dapat, maka mereka akan ada unfinished business. Perkara yang tidak selesai ni mereka akan terjemahkan dalam bentuk yang agresif. Jadi kita tengok dekat slide yang seterusnya. Okey, punca isu buli ni seperti mana yang saya maklumkan tadi tentang kurang kasih sayang. Mereka ni kurang didampingi. Ada satu pandangan daripada seorang pensyarah mengatakan, sebenarnya uniknya dalam keadaan rumah ni, kita boleh membuat analisis ya doktor, sorry sensei, berapakah banyak masa yang diperuntukkan di meja makan. Kalau kita lihat anak-anak ni, diorang berapa banyak masa mereka duduk makan bersama dengan mak bapak, meluahkan perasaan di meja makan, mereka minta pandangan kan, ayah dengan mak ni tanya macam mana di sekolah kan. Adakah masa itu masih ada lagi waktu-waktu makan yang bersama, ataupun masing-masing masuk makan di dalam bilik ataupun di ruang tamu secara berasingan. Jadi di situ sendiri kita boleh kaji sejauh mana bonding atau engagement anak-anak dengan mak bapak ni. Jadi kalau engagement ni kurang, maka mereka akan mencari rakan-rakan lain yang boleh mengisi tangki kekosongan ni, tangki kasih sayang, tangki kebebasan, tangki perhatian, tangki untuk meneruskan kehidupan mereka, kerana ada orang lain yang take over dia punya apa main role daripada seorang ibu dan ayah ni. Dan kalau kita tengok gaya keibubapaan yang autokratik yang saya sebutkan tadi, suka menghukum, suka mengawal sekat kebebasan, maka inilah yang akan menyebabkan budak-budak ni memberontak. Okey. Dan pengaruh rakan sebaya ni memang sememangnya dia akan minta untuk mereka diterima dalam kumpulan.
Okey, kalau macam mereka nak masuk dalam satu-satu grup, mereka akan cuba untuk cari titik-titik persamaan. Secara tak langsung, titik-titik persamaan inilah yang akan mencipta jurang pemisah di antara keluarga dengan diri mereka sendiri. Mereka telah tersilap langkah. Okey. Okey. Okey, bila kita tengok ya, banyak sangat isu-isu kan, banyaklah ya yang kita dengar dalam media sosial dan sebagainya. Jadi salah satu yang kata, something that we don't do, something that lacking kata orang tua-tua ni menyebabkan berlakunya macam tu. Dalam masalah syabar-syabar negara ni lah, masalah dadah ni daripada 70-an, 80-an sampai sekarang ni, ya, statistiknya kita tak reda lagi lah, tak reda lagi kan. Meaning there's something that we don't do. And salah satu you mentioned tadi ialah kurangnya kita memberi kasih sayang. Ya, kalau kita tengok kan, kita sendiri pun kalau kita kurang kasih sayang kan, because Maslow ada Maslow, kan? That antara basic need dia punya kasih sayang tu, kalau tak ada tu macam mana budak-budak nak cemerlang. Ya, itu kita sebagai cikgu tu kena ambil cakna lah ya, sebelum kita nak sampai ke level kita nak menyampaikan ilmu-ilmu sebagainya yang bawah ni. Kalau tak settle lagi, maknanya itu yang akan menyumbang lah pada dia punya masalah, isu cabaran yang kita hadapi sekarang lah. Okay, alright. Dr. Zaila, saya boleh saya mencela sikit? Silakan. Sebab I nak next one. Saya suka Sare, nanti you terus masuk. Saya suka, ya. Di Jepun kan, kita kata macam you orang tak ada exam, you orang fokus pada pembentukan adab kan. Tetapi you orang boleh excel juga dari segi inovasi kan. Walaupun di sekolah tu tak adalah fokus kepada konten, dia basic pembentukan akhlak. Okay. Tapi you orang excel juga. So if you can give your comments on that. Okay. Okay, ni saya bercerita based pada pengalaman saya lah. Mungkin orang lain ada pengalaman, sebab rakyat Malaysia ramai je yang belajar kat Jepun, berpuluh-puluh ribu. Di pengalaman saya sendiri, sebelum tu saya suka dengan statement Cikgu Ridwa pasangan dadah, bully tadi. Di Jepun pun ada bully, dipanggil Ijime pun ada, tapi Ijime dia punya mungkin percentage dia rendah lah. Jepun pun ada juga budaya-budaya yang kurang bagus, tapi orang kata dia tidak, dia apa kata, kebaikan dia melangkaui. Tidaklah, maksudnya ada jugalah benda-benda yang tak elok, tapi saya hampir tak nampak lah persentase rendah macam kejadian-kejadian bully dan sebagainya ada, tapi mungkin berbanding negara kita mungkin rendah sikit lah, wallahualam bisawab. Saya suka dengan perkataan Cikgu Ridwan tadi, perkataan unfinished business tu yang sangat bahaya tu. Dia ada perasaan dendam, tak puas hati. Tadi pada awal tadi, Cikgu Ridwan kata disebabkan datang lambat, cikgu denda tanpa beri peluang Cikgu Ridwan menjelaskan kenapa lambat. Saya ingat tadi betul lah awal-awal. Maknanya benda tu dia ingat sampai sekarang. Ya, betul. Walaupun kita maafkan. Sampai sekarang saya ingat. Dia macam ni lah, ibarat paku, Dr. Zaila. Ya, Dr. Zaila. Ibarat paku, perasan tak kalau kita paku kat dinding, kita boleh cabut paku tu. Paku tak nampak, parut dia ada. Parut tu yang bahaya, unfinished business. Walaupun dah maafkan, kita masih teringat-ingat. Jadi, kita sebagai pendidik, kalau kita menghukum ke apa, kita didik sekali lah. Jangan kita macam tu kita terbiarkan. Itu yang bila unfinished business, zaman sekarang tak boleh terus report polis. Dulu boleh lah rotan-rotan, lebih-lebih kita tak terdedah dengan teknologi. Sekarang tak boleh, pelajar kita hebat, canggih. Sekarang peguam-peguam pun ramai. Jadi kat situ lah, kita kalau boleh kita bagi hukuman dengan cara kita terus mendidik lah, kita terangkan yang betul. Okey, tadi berkenaan dengan tadi Dr. Zaila kata nak bentuk sekolah sejahtera, kita belum kuat lagi dari segi. Okey, macam saya sendiri lah pengalaman saya, Dr. Zaila ya. Cara saya buatkan dengan anak saya, apa semua anak saya pun dah melakukan. Itu yang kalau Cikgu Ridwan perasan kat Facebook kan, saya mula bawa anak-anak isteri pergi camping, pergi outdoor. Minggu lepas saya bawa anak saya umur 9 tahun panjat gunung, panjat bukit. Dengan cara tu kan, bayangkan saya panjat gunung tu 2 jam setengah, sambil menyanyi saya bergurau dengan anak saya, saya bercakap-cakap, otomatik anak saya yang agak pendiam tu, dia berborak dengan saya. Lepas tu dah sampai puncak, saya bagi je reward. Okay, masa pergi camping tu lah, mak dia masak sama-sama. Bukan kita nak cari pasal kita camping tu. Apa sebenarnya, dia kasi tu lah pembinaan tu. Pembinaan tu. Sari sensei. Kan, perlahan-lahan. Maknanya kita cari. Ya. Yeah.
Saya suka bila Sari Sisi sebut tentang positive stroke ataupun reward tadi. Boleh tak contoh yang biasanya kalau Sari Sisi bagi reward pada anak tu kan? Untuk contoh, bagi dia lebih motivasi, apa yang biasa Sari bagi? Okey, contoh anak saya nombor satu tu, dulu masa dia umur 4 tahun, umur 3 tahun lah, umur 4 tahun, saya cakap dengan dia, kalau kakak cepat pandai baca, nanti abang bagi hadiah. Okey, bila dia umur 4 tahun, dia pandai baca, saya bagi satu hamper besar. Ataupun masa dia umur 11 tahun, dia dah mula jadi remaja, faham kan? Dah jadi remaja pun, saya bagi reward. Saya bagi reward apa? Hadiah-hadiah barang-barang keperluan dia. Jadi dia seronok lah, dia dihargai. Kan tak cikgu Ridwan kata, remaja ada peringkat-peringkat dia nak dihargai, pendapat yang dia dengar. Saya bukan ayah yang orang kata sempurna, saya pun banyak kelemahan, saya pun masih belajar. Saya pun rasa macam risau juga menghadapi fasa-fasa ni, kita tak tahu macam mana kan. Itu cara saya lah, macam anak saya tadi banyak gunung. Saya belikan es krim yang paling mahal bagi saya, bagi dia lah paling mahal. Padahal bagi kita biasa-biasa je. Jadi kita raikan benda macam tu, perlahan-lahan. Daripada dia tak suka panjat gunung, ada suka. Minggu ni kita panjat ni, minggu ni panjat ini. Macam tu, bukan kita nak, kita tak paksa dia, tapi kita cakap dia, apa keperluan. Sebab ni ya, saya nak hilangkan masa dia bermain gadget. Kalau tak, anak saya satu hari kadang-kadang dia suka main iPad sampai malam apa semua. Maksudnya saya nak lekakan, saya nak dia lebih kepada kesihatan. Okey, nombor dua tadi Dr. Zaila minta saya kongsikan pengalaman di Jepun, macam mana tadi orang kata semangat apa, macam mana Jepun boleh berjaya kan? Macam mana dia nah, dia tak ada, bukan kata Jepun ni tak ada peluang. Dia sangat confident kan? Dia tak ada exam. Dia tak ada, bukan tak ada peperiksaan. Dia ada exam. Dia ada center exam macam nak masuk ke sini ada, tapi pembelajaran di sekolah khususnya sekolah rendah dia banyak hands on. Dia banyak aktiviti yang macam mana cakap yang fun lah, yang seronok. Okey, macam di universiti lah. Macam kat universiti. Saya mana ada kawan Melayu. Dalam universiti saya belajar, dalam batch saya ada 138 orang fakulti sastra, pengajar sastra Jepun. Saya seorang-seorang anak Melayu. Kiri, kanan, depan, belakang Jepun. Macam mana saya boleh berjaya? Tak, dia bukan saya kata saya bagus. Tak, saya orang kata duduk rumah seorang-seorang, sewa seorang-seorang, lepas habis kuliah, tak ada kawan nak menghadapi. Satu semester, saya berhadapan 13 subjek. All in Japanese. No English. Apatah lagi Melayu. No English. Bayangkan, saya tak pernah belajar sastra Melayu. Saya tak pernah belajar sastra Jepun. Sastra Inggeris. Dia belajar sastra Jepun. Memang kalau tak kuat apa orang kata tak ada jati diri boleh menangis lah. Tapi macam mana jadiku? Saya nampak saya dah terikut budaya Jepun sikit-sikit, iaitu budaya berdikari. Berdikari. Macam mana orang Jepun tu didik anak-anak daripada kecil, dia terbawa, kawan-kawan saya cakap lah, kawan Jepun cakap ya, proses mereka masuk universiti memang mak ayah support mula-mula. Lepas tu diorang masuk universiti, majoriti pelajaran Jepun nak buat baito. Baito, maksudnya kerja part time. Daripada baito itulah dia menolong mak ayah dia untuk membayar orang siapa. Maksudnya ada tanggungjawab pada diri. Latih tanggungjawab pada diri. Kat situlah baito dan sebagainya. Kat situlah saya macam terkenalah tempias dia berdikari, usaha. Dan saya suka dengan semangat Jepun. Bila buat sesuatu all up, isho kenme. Sebab tu bila di IPG kat sini, kadang-kadang saya jumpa pelajar-pelajar, saya bagi semangat. You all belajar berapa subjek? Berapa subjek satu semester? 8 sensei. Berat tak? Berat. 8 subjek. Dalam bahasa Melayu pun bahasa Inggeris 1-2 subjek. Takkan tak boleh. Kiri, kanan, depan, belakang kawan Melayu ada. Mak ayah dekat. Keluar pada APG ada kedai-kedai. Nikmat apa yang harus kamu dustakan? Saya know apa halal food dan sebagainya. Itulah orang kata bila kita berdikari, bila kita berada dalam satu bila kita dalam satu keadaan yang tidak comfort, apa orang kata, dalam zon yang kita kena berjuang, benda tu automatik dia akan jadi semangat, bersemangat. Tapi bila kita dalam comfort zone, makanan disediakan, itu dia gini, lama-lama kita jadi macam malas. Sebab sudah ada tanya saya, sensei, kami ni bukan, apa sensei, kadang-kadang macam malas tau, macam tak boleh, kena. Sebab tu saya kata, kita kena sentiasa jangan dalam keadaan comfort zone. Kena sibukkan diri dan letakkan yang kita ni belajar jadi cikgu ni bukan untuk diri kita sendiri. Tapi impian mak ayah adalah kepada keperluan negara kita ni. Nak jadi cikgu yang hebat kena bermula pada sekarang. Maknanya dekat situ lah. Jadi bertitik tolak pada budaya Jepun tadi. Saya tengok kadang kawan-kawan Jepun dan macam mana pensyarah. Itu yang saya all out. Alhamdulillah 66 subjek berjaya saya habiskan. Dekat Jepun dia tak ada sistem CGPA. Dia sistem grade. Sistem grade. Nak dapat grade C boleh buat kenduri doktor. Grade C tu maksudnya 60 ke atas. Bawah 60 gagal.
bawah 60 gagal. Nak dapat grade C, 60 ke 65 bersyukur Dr. Boleh Baknuri. Alhamdulillah saya dapat lebih kurang 50 subjek saya dapat grade A. All out. Buat bina hubungan baik dengan pensyarah. Bina hubungan baik dengan pensyarah. Saya rapat dengan pensyarah. Lepas kuliah, jumpa pensyarah, bincang, email. Pensyarah Jepun, very sporting. Lepas kelas, panggil sensei kan. Lepas kelas boleh minum dengan dia dan sebagainya. Dia tengok semangat kita. Bila masuk kuliah, bila masuk bilik kuliah, duduk depan-depan. Jangan duduk belakang. Ni senja. Duduk depan. Jangan tidur. Pandang. Suka tak suka pensyarah tu, suka subjek tu, mata celik senyum. Tunjukkan semangat. Sebab pensyarah-pensyarah first dia akan tengok kita punya karisma. Karisma tu maksudnya kita punya apa doktor? Karisma tu susah nak cakap. Kita punya penampilan, kita punya kesungguhan tu nampak. Itulah kita bina macam mana tu cara kita nak solution. Jadi kat situ saya nampak orang Jepun ni dia tak ada budaya yang macam dalam comfort zone. Dia usaha dan usaha tengok. Dia pergi kerja part time dan sebagainya gini-gini. Lepas tu ada lagi banyaklah kat situ yang dia orang boleh berjaya tu. Tadi daripada binaan masa kecil kan, berdikari, sifat-sifat tu, sifat-sifat ni, tu yang semangat tu terbina. Dan kami-kami yang belajar kat Jepun pun otomatik dapat tempias. Dan untuk makluman, saya tahun kedua cuba-cuba buat part time juga, dapatkan apa orang kata tu, permit daripada kerajaan Jepun, berjaya. Sebab semata-mata bukan pasal duit. Sebab nak kata duit cukup. Kerajaan Malaysia bagi duit poket sebulan RM5,000 lebih kurang. RM5,000 Malaysia untuk belanja. Semata-mata, sebab saya bakal cakap bahasa Jepun, semata-mata nak fasihkan cakap Jepun, saya kerja dekat kedai kombini yang 24 hours yang macam 7-11 tu, nama je Sangkus, dan saya kerja dekat pasar raya Ito-Yokado, dekat bahagian Seka, jual buah. Kat situ lah saya berinteraksi dengan Jepun, belajar budaya dia macam mana, dan dekat universiti saya belajar budaya belajar, dekat tempat kerja saya belajar budaya kerja. Rupa-rupanya, kalau pukul 5 kita masuk kerja, tak boleh datang pukul 5 on time. 4:30 dah ready. Itu maksudnya. Wow. Kalau kita meeting pukul 9 pagi, 8:40, 20 minutes before dah kena ada. Itu maksud punctually dalam budaya Jepun. Menepati masa bukan on time, tapi before time. Before time. Itu yang Jepun ajar tu lah. Ingat. Kalau before time. Ingat ya, student-student dekat mana-mana IPG, dekat universiti dan sebagainya. Ingat, perkara pertama ialah tunjukkan kesungguhan kita pada pensyarah. Masuk dengan kuliah, duduk depan-depan. Jangan budaya duduk belakang. Duduk depan-depan. Ini kuliah lah. Sebab kita proses belajar. Lain aku dah kerja kan. Duduk depan-depan. Dah kerja pun bagus juga. Satu penghormatan. Duduk depan. Tak faham, terus jumpa pensyarah. Saya rasa Dr. Zaila pun suka kan. Kalau pelajar tak faham, dia jumpa bincang. Lepas tu, cuba buat dulu baru tunjukkan pensyarah. Jangan datang dengan kertas kosong. Tunjukkan kesungguhan. Biar kita hantar kertas yang tak faham apa kita tulis, kita ada usaha. Daripada kita copy paste, daripada kita tiru mana-mana, maknanya kat situ lah. Kat situ dah dinilai. Orang kata tu. Tu yang saya nampak Jepun, Dr. Zaila. Diorang all out, bukan untuk diri sendiri, untuk maya, untuk negara. Sentiasa ada orang kata semangat macam semangat. Sebab Jepun ni dia terkenal dengan semangat cintakan negara. Memang cintakan negara. Tengok. Satu lagi Jepun ni, dia suka buat all out. Bila dia tak boleh buat sesuatu, contohlah kebanyakannya lah dia akan surrender. Pemimpin juga akan surrender. Akan letak jawatan kalau, macam tu. Itu saja. Kalau dia cinta, barulah all out. Oh nak duri. Ya. Yeah. Sanggup dia. Ya. Harumi salji. Harumi salji. Salji ke? Kat Gunung Sahara ke? Sanggup kita terendahi. Okay. Yeah. Itu dia yang tak kisah. Sebenarnya Dr. Zaila, kepada Dr. Zaila, macam Dr. Zaila lulusan daripada Kanada kan, bercinta dengan suami pun dekat Kanada apa semua. Dia sebenarnya belajar kat Kanada ke, belajar dekat Jepun ke, belajar dekat local UKM atau teknik atau APG. Tempat tu bukan menjadi faktor berjaya. Kita belajar kat mana-mana pun sebenarnya diri kita, jati diri kita kat mana. Ada je yang belajar dekat lokal tapi jadi insan yang hebat. So diri kita. Ya, yang pertama, jangan sentiasa dalam comfort zone. Sama juga macam cikgu kat sekolah kan, jangan sentiasa dalam keadaan yang selesa. Kita kena ada plan B, plan C. Kalau jadi macam ni, macam ni. Akan datang, kalau ditukarkan macam mana. Kita sentiasa update kat situ. Itulah yang saya nampak lah. Saya pun tak sempurna, banyak kena belajar lagi. Banyak okay. Ya, komen-komen dekat sini ni, mungkin nanti apa tu boleh respon lah ya, banyak sangat. Okay, kita pun ni ada yang respon, ada yang respon, ada yang respon, termotivasi dengar Sarah Sese bagi
talk pasal budaya Jepun. Sebenarnya kalau nak tengok lagi saya bagi talk budaya Jepun, pergi ke channel YouTube saya. Iklan sikit. Sare Sensei, S-A-R-E-S-A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 -
dia berminat nak belajar pasal Islam. Saya terangkan sekejap je. Oh, dia boleh ceritakan apa tu rukun Islam, apa tu puasa. Sambil-sambil saya mendaki bukit, mendaki gunung. Ada tengok dalam YouTube. Kat situ lah kita rasa tu. Sebab saya suka bakar semangat orang. Lagi-lagi student. Kat sini student kalau saya tengok macam malam-malam saya tegur. Bukan apa. Kita tak nak bangsa kita leka. Kita tak nak anak-anak muda tu bermasa. Sampaikan ada student kat sini, saya ajar dia. Okay, saya tanya kamu satu soalan. Kamu pergi kuliah bawa beg, betul tak? Betul, sensei. Kamu main sumbat je kan? Dr. Zailah punya kelas ke? Dr. apa Ridho punya kelas? Sensei, main sumbat. Lepas tu balik, entah ke mana kertas tu. Lain pun tak tahu. Buatlah sistematik. Kamu ada 8 subjek, 9 file. Letakkan apa label kat depan, pensyarah mana. Bila pergi kuliah, bawa file yang berkenaan saja. Bila dapat apa task masukkan. Balik ke meja kamu dekat asrama, tandakan dekat apa tu yang board tu. Apa tugasan bila deadline, tandakan tik. Nak jaya kena macam tu, kena buat sesuatu. Bukannya main bong-bong-bong-bong lah tu. Ada karisma. Bila dapat kerja pagi, cuba selesaikan tengah hari. Waktu tengah hari tu, pergi library ke macam tu lah maksudnya. Okay, itu dia tip-tip sebenarnya. Saya pun kena main. Alright. Kita ni memang masa begitu cemburu ni ya. Satu jam ni memang cepat sangat. Sebab saya nak minta Cikgu Ridwan, kalau boleh, penutup ni, I nak you bagi tips lah. Ya, bagilah sedikit panduan kepada kita. Ya. Tak kira lah muda ke cikgu, orang nak pencet ni. Macam mana sebenarnya kita nak buat ni, mendidik dengan cinta ni. Bagilah sedikit tips untuk penutup ni. Silakan. Dan akhirnya you rumus. Okay, Doktor. Terima kasih. Okay, sebelum tu, ada part yang saya tertinggal tadi berkaitan dengan kenapa pembuli ni dia boleh mencederakan sehingga dia boleh membuat tahap membunuh. Okay, so kategori membunuh kita sebenarnya pembuli ni dalam kategori agresif. Bila ni kata agresif ni, mereka ni antara ciri-ciri pembuli ni suka bergaduh. Dia sukar untuk memahami keyakinan, tapi keyakinan dia tinggi. Itu yang bagus daripada pembuli ni, dia yakin dengan diri dia. Dan selain daripada itu, dia bersikap pendesak. Dan dia ni cenderung kepada ganasan, dan dia melihat tingkah laku agresif bagi mereka dalam perspektif yang positif. Ini yang ada pada ciri-ciri pembuli. Dan apa yang lebih menakutkan ialah mereka suka tengok orang lain yang rasa sengsara. Itu yang menyebabkan mereka rasa mereka boleh buat sampai satu tahap boleh bunuh. Sebab dalam keadaan unfinished business tadi, bila pandan dah terlalu lama, revenge itu berada pada tahap yang tinggi. Dan sekalipun pembuli ni, kalau kita katalah kan, mangsa pembuli tu dia takkan kata mangsa adalah lemah, tapi dia mengatakan bahawa mangsa yang memulakan dulu. Dia tidak akan meletakkan mangsa tu sebagai lemah, tapi dia kata mangsa tu yang memulakan dulu. Jadi di situlah yang kalau kita tengok betulnya, macam mana kita tengok di satu universiti dulu, sampaikan di peringkat universiti dan di streka dan sebagainya, dan mana budak sekolah rendah diperlakukan buli untuk buat sesuatu yang seks di luar tabi'i lah dengan kucing, sehingga anak kecil terpaksa gantung diri. Jadi pembuli ni mereka terdesak untuk melakukan perkara tersebut kerana dia seronok bila mana dia menguasai orang lain. So itu yang boleh saya ceritakan sedikit sebanyak kenapa pembuli ni sampai dia boleh bertindak di luar kawalan. Okey, bila bercakap tentang tips tadi, okey, insyaAllah saya cuba kongsikan sedikit sebanyak apa yang saya tahu. Okey, saya ambil contoh apa yang saya lihat depan mata saya lah. Yang pengalaman ya, Dr. Sari Sensei. Itu cantiknya macam mana budaya Jepun tu, macam Sari Sensei tadi tentang nilai. Dan walaupun teknologi makin maju, tapi budaya mereka tak terkakis pun. Malah diteruskan turun-temurun sehingga kita orang luar ni pun. Saya dengar ni Sari Sensei nak ajak pergi Jepun tu kan. Jadi insyaAllah ada sikit boleh lah ke Jepun. Okay. Tahun depan insyaAllah. InsyaAllah kan. Okay, jadi macam mana saya lihat, saya tak pergi jauh lah kan. Di saya sendiri,
saya nampak ada dalam kalangan guru-guru, saya yakin di sekolah-sekolah lain pun, ada dalam kalangan guru-guru kita sendiri pun nampak sampah dia tak suruh budak sendiri angkat dan letakkan di dalam tu sampah. Walaupun seorang siapa pun dia, apa pun background cikgu tu, saya sendiri tengok, saya pun segan dan saya sendiri secara tak langsung saya mengimplementkan konsep nilai tu pada diri saya, dan secara tak langsung anak-anak murid pun daripada tingkat aku role model kan. Yang kedua, kita betulkan balik niat lah. Kita betulkan balik niat kita bahawa profession keguruan ni adalah satu profession yang sangat mulia. Kalau kata dalam aspek dakwah ni adalah lautan manusia, kita boleh pegang hati-hati mereka. Lautan manusia ni kita boleh masuk dalam hati-hati mereka. Kerana apa? Sebab kalau saya ingat lagi, kalau satu guru boleh menjadikan seorang anak tu seorang doktor, maka dia boleh menyelamatkan satu orang nyawa. Tapi kalau satu orang guru gagal untuk menjadikan seorang anak murid itu, dia akan merosakkan satu generasi. Jadi betul, bagaimana hari kita melahirkan rasa cinta kepada anak murid itu, dia terbit daripada hati. Cinta ni tak boleh dibuat-buat. Cinta tak boleh di apa pura-pura, tetapi cinta boleh dibina daripada hati bila mana kita banyak masa dengan anak murid. Macam kita tengok di contoh di Jepun, bagaimana guru sendiri makan bersama anak murid. Biasanya kalau macam saya dulu awal positif pun, saya suka bersama dengan anak murid, makan sekali dengan dia, tambah-tambah kalau camp. Kita banyak masa dengan mereka, kita akan dapat mendekati mereka. Kalau dulu masa warden pun saya dekat dengan anak murid. Jadi saya kenal setiap tingkah laku anak-anak murid ni. Kalau kita boleh ubah balik. Kalau kita boleh ubah balik, kita dapat tahu apakah kegemaran anak murid kita. Kita dapat tahu tarikh lahir dia. Kita dapat tahu perkara yang dia minat, bakat yang dia ada. So secara tak langsung kita dah ada connection dengan tu. Jadi dekat sini kita boleh lihat bahawa kita tawan hati dia. Kita dah tahu apa yang dia suka. So dekat situlah secara kesimpulan kita perlu bukan sekadar yalah cikgu guru mengejar silibus bagaimanapun tugas cikgu diteruskan, tapi masa yang sama kita perlu bagaimana mendekati mereka, menyayangi mereka, menyelami hati mereka, maka di situlah akan terbitnya percakapan yang indah-indah, kalau yang indah-indah, dan sehinggalah anak murid ni akan ternanti-nanti bila cikgu ni nak lalu kat sini, bila cikgu ni nak jumpa saya, bila cikgu ni nak masuk kelas saya, tak sabar-sabar sebab penampilan guru tu yang menarik. Dan juga macam mana kita tengok medsos hari ni, media sosial, TikTok, ramai cikgu-cikgu yang cuba ambil hati anak-anak murid, pakai pakaian yang cantik, makeup dengan tu lawa sekali kan, buat TikTok untuk apa, tarik perhatian anak-anak murid. So itulah yang saya nampak antara perkara yang kita boleh buat untuk kita tawan hati anak-anak murid kita. Alright, terima kasih Cikgu Zuan. Ini penutup tadi ya. Macam mana kita sebenarnya ada suatu soalan ni daripada Cikgu Azif ni. Dia kata bagaimana dia kata dengan budaya Islam ya. Macam mana kita apa komen ya. Saya sangat tertarik dengan soalan ini sebenarnya. Banyak dah ya sisi saya yang berkaitan dengan Prof. Sikit ya. Sebenarnya dalam Islam pun memang ya salah satu buku yang kita anjurkan ya, dan saya dah kupas dalam lapan ini ya, Pendidikan Rasulullah, yang banyak dah menceritakan tentang benda dengan cinta ni. Contohnya Rasulullah sendiri kan, banyak sunnah yang Rasulullah tunjukkan. Contohnya baginda ya, setiap kali dia mengajar ataupun mengajar pada para sahabat, setiap sahabat merasakan bahawa Rasulullah tu baginda memberi perhatian. Setiap orang, walau ramai sahabat, setiap orang tu rasa seolah-olah Rasulullah memberi perhatian kepada dia. Ini satu skill yang kita sebagai guru kena buat. Be ourselves presence kan. Maknanya budak tu terasa kita punya presence tu. Walaupun dia duduk kat belakang, tapi dia boleh rasa kita punya presence tu. Mestilah dia dengan kita yang benar-benar. Sebab itu yang cikgu saya katakan kadang-kadang macam saya pernah lah ya, anak saya sendiri yang
sampai saya keluarkan dari sekolah. Yang guru pun mengugut dan saya akan pastikan awak gagal. Sedangkan anak saya tertidur kan, tak pergi dan dia banyak hukum. Kan benda ni disimpan lama dalam hati ya. Saya juga tertarik dengan Cikgu Rizwan tadi kata gagal seorang doktor tu satu sakit je. Tapi kalau guru ni satu generasi ya, bukan satu generasi. Generasi demi generasi sampailah kita pencet. Kalau 30 tahun, saya ni 35 tahun, 35 generasi ya. Kita dah rosak kan kalau kita sekadar mengajar saja. Jadi ini yang kita nak masukkan di mana ya. Kita naklah melalui pendekatan kita tu ya, melihat kelemahan dengan kasih sayang. Kita memanggil dengan nama-nama yang baik. Hi handsome ya, kita berikan kata-kata positif. Kita semak balik dalam satu 40 minit tu berapa kali agak-agaknya kita memberikan kata-kata yang positif, kata-kata yang memberi inspirasi. Kita boleh check balik ya, kadang-kadang kita dalam Google Meet kita ke, kita cuba rakam ya. Jadi sebab inilah sebenarnya yang kita kadang-kadang kita tak sedar pun. Inilah perkara-perkara yang masa pun dah begitu dah melebih waktu ketika kita nak dengar juga ya. Rosaila, boleh saya cakap sikit lagi? Boleh, sebab I nak bagi you ni untuk you recap dan tutup sekali. What your last word dalam tajuk okay. ini kan? Sari. Okay. Saya nak kupas sikitlah tadi berkenaan dengan guru tadilah. Sebab saya sebelum ni pernah dijemput bagi ceramah di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Paling Megarang Selangor, di Sekolah Menengah Tronoh dan banyak lagi sekolah. Saya banyak memberi motivasi kepada guru-guru berkenaan dengan pembugaran kerjaya keguruan. Dan yang saya paling tersentuh adalah di salah sebuah sekolah yang saya pernah belajar dulu, di mana audien ke depan cikgu-cikgu itu adalah majoriti adalah guru-guru saya masa sekolah menengah, tingkat 5. Mereka sampai cakap, dulu kami didik Sare, sekarang Sare yang bagi kami ceramah. Tak apa, cuma saya bagi tahu kat cikgu, sekiranya ada pelajar bermasalah di sekolah, janganlah kita biarkan. Saya juga dulu ada masalah juga masa sekolah menengah, adalah sikit masalah kan. Tapi ada juga yang cikgu membantu. Yang kedua, cikgu-cikgu, janganlah takut nak mengajar kelas-kelas yang hujung. Jangan mengharap nak ajar kelas yang awal saja. Yang hujung perlukan bantuan. Kita bangga tahu kalau anak murid kita berjaya. Macam saya mengajar bahasa Jepun. Bila pelajar tu kosong. Saya suka mengajar bahasa Jepun di sekolah menengah. Masa dulu saya mengajar di KC, Kolej Sungguh Krusia, sekolah Asam Penuh. Memang mereka pandai-pandai. Tapi dalam kelas mereka, kelas saya mereka zero. Mereka kosong. Sebab mereka tak ada pengalaman langsung bahasa Jepun. Bayangkan kita mengajar daripada tu sampai mereka boleh bercakap Jepun. Bukan itu. Tadi saya suka dengan perkataan Cikgu Ridwan, betulkan niat. Niat saya didik mereka bukan nak bagi mereka fasih bahasa Jepun semata-mata. Sebab dengan mereka fasih cakap Jepun, membaca Jepun, saya telah menyelamatkan ramai rakyat Malaysia khususnya Muslim kalau pergi negara Jepun ke apa, terbebas daripada termakan benda-benda yang tidak halal contoh. Yang kedua, melalui menguasai asing itulah dia menjadi medium dakwah. Dakwah Jepun ni kalau kita tahu dia kurang kan dari segi bahasa Inggeris. Kat situ digunakan, kat situ. Maknanya kita kena berfikir jauh ke depan. Yang kedua, untuk student lah, kepada student yang menonton, saya lah sebenarnya ada juga pelajar-pelajar Raja Melewa malam ni tengok IPG dan sebagainya. Kepada pelajar lah, tanamkan, sayangkan ilmu tu tadi. Kalau Dr. Zaila boleh harungi salji, Cikgu Ridwan boleh bagi 70 kuntung bunga eh. 17 ke 70 kuntung bunga. Jadi adik-adik yang tengah menuntut ilmu, termasuk saya lah sebab saya pun masih study lagi, kepada adik-adik menuntut ilmu, ayuh kita betulkan niat, kita jitukan kita punya niat, kita apa tanamkan ilzam, kita ceritakan ilmu tu harungi dengan semangat yang kuat. Kita buat ni bukan semata-mata untuk diri kita, tapi untuk negara kita, bangsa kita, untuk agama kita. Sama juga dengan cikgu, mendidik anak murid tu kita sama-sama betulkan niat kita, kita jitukan lagi niat kita, kita nak bagi didik. Bila dia besar, dia menjadi orang yang bermanfaat kepada orang ramai, dia penyumbang pahala kepada kita juga. Maknanya dia penyumbang pahala kepada kita juga. Bukannya kita semata-mata tugas guru mengajar sebagainya, tapi more than that. Kesannya kat situ. Bayangkan bila kita dah tua dah apa, anak murid kita berjaya. Berjaya tu benda yang subjektif. Berjaya diukur dengan murid masuk universiti. Bagi saya berjaya ialah murid tu dapat menguruskan dirinya sebagaimana dan banyak bagi sumbangan pada orang lain. Bukannya masuk universiti baru berjaya. Tak semestinya. Tidak semestinya. Okey, yang terakhir yang saya nak bagi tahu tadi, saya sokong dengan pendapat Dr. Zaila. Budaya Islam sebenarnya jauh lebih baik pada Jepun. Jauh lebih baik pada Jepun. Cuma sejak menjak ni kan dia macam menjadi longgar sikit.
longgar sikit dan ke arah tu kita melihat yang bangsa lain. Sebenarnya yang Jepun ke yang Korea ke apa sebenarnya semua daripada Islam juga. Daripada negara apa dia kata, apa semua dah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tak salah kalau kita nampak benda tu baik, kita ikut. Yahudi sendiri macam mana dia bina bangsa dia kan. Memang dia apa orang kata bangsa yang kita tak ni kan, tapi kita boleh nampak kat mana kebaikan, mana yang baik kita boleh orang kata cuba amalkan. Okey, yang last kali, last word. Jepun maju bangsanya kuat sebab dia ada amalkan dua semangat. Ha, ni yang saya nampaklah, dua semangat dalam bahasa Arab. Yang pertama ikon. Ya, ikon. Ikon ni maksudnya bila buat sesuatu, dia fokus, dia teliti, dia sempurna. Sebab itulah bila dia buat kereta Toyota, dia buat kereta Honda, dia buat Mitsubishi, dia the best. Dan akhirnya rakyat Malaysia memilih kereta yang daripada Jepun berbanding negara sendiri. Bukan kata negara kita bagus, tapi kepercayaan tu, kepercayaan terhadap servis tu. Jangan sekali-sekali kita main-mainkan kepercayaan orang lain. Maksudnya kepercayaan. Bila kita mengajar bagus, otomatik kita telah menjadi satu ability kepada situ-situ. Nah, guru besar pun sayang kita, betul sayang kita mendapat dia punya orang kita. Yang kedua, orang Jepun ada semangat ijtihad. Ijtihad ni maksudnya bila melakukan sesuatu, Cikgu Ridwan, dia buat bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, all out. Ha, sebab tu orang Jepun menang dulu perang kan. Kita bantai apa Asia Maraya datang daripada dia kayuh basikal daripada Kelantan. Semangat nak tu. Okay, yang tu memanglah kita marah. Kalau cakap pasal penjajahan kita akan geram. Tapi di sebalik tu, kedatangan orang bagi saya lah. Dia macam ibarat kita daripada mimpi. Kita kan dah lama dijajah British. Datang Jepun for Asia. Walaupun kejam, di sebalik tu kita bangun bangkit. Lepas Jepun kalah, Melayu ni datang, kita tentang akhirnya mereka. Maknanya kat situ, kita belajar semangat-semangat tu. Memang saya pun tak suka Jepun sebenarnya. Nenek saya mati pun dulu antara sebab ditembak Jepun. Dia sangkakan nenek saya ada bawa barang curi. Padahal baby dia dokong baby. Datuk Kapoha dia minta maaf. Minta maaf tapi tumpah darah meninggal. Atuk saya pun diseksa. Kedua-kedua saya lagi benci pada Jepun. Tapi tak, saya belajar pada kesempatan lama. Jadi saya, apa kata, ambil peluang dihantar ke Jepun untuk intai kat mana kekuatan dan kelemahan Jepun dalam tangan kita sekarang. Apa kelemahan dia, apa kekuatan dia. Kita belajar mana yang bagus-bagus. Kita perketatkan kita punya motivasi diri, insyaAllah. Mana yang salah silap saya minta maaf ya, Dr. Zaila, Cikgu Ridwan. InsyaAllah kita akan bersua lagi nanti. Minta maaf kalau saya terlebih cakap. Minta maaf ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa kan, ini sebab saya ni pun dah hujung kerjaya. Cik Rizwan? Ada satu kata-kata yang mungkin saya boleh kongsikan. Okay, silakan. Okay. Apa dia? Akhir kata untuk hari ini, daripada Said Nursi Badi'uz Zaman. Said Nursi Badi'uz Zaman. Okay. Katanya umat manusia pada zaman ini sedang mencari satu cahaya kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi fikiran mereka telah tenggelam dalam kekusutan faham falsafah kebenaran, iaitu materialisme. Fikiran yang gelap penuh dengan keraguan, hati yang luka parah oleh cara hidup tidak tujuan, yang diilhamkan oleh tamadun yang kejam. Mereka tidak sedar akan maksud penciptaan mereka dan seluruh alam semesta ini. Mereka sunyi dan amat dahagakan belayan kasih sayang. So itulah dia lebih kurang. Bagaimana kasih sayang tu sangat didahagakan oleh umat manusia zaman ni. Betul. Masih semua okay, mohon kekurangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Cikgu Ridwan ni romantik orang ni, tak ada Zaila. Dia romantik orang ni. Belum saya nyanyi satu lagu ni. Cukup. Saya lupa nak beritahu kepada Dato' Zaila. Saya lupa nak beritahu Dato' Zaila dan audiens semua. Cikgu Ridwan ni, dia bukan setakat guru kaunselor yang hebat di Perak. Dia juga merupakan ikon ADK kebangsaan, iaitu ikon apa anti dadah. Dan dia juga merupakan pesilat hebat di negeri Perak. Betul tak, Cik Duan? Dia pesilat. Alright. Terima kasih, betul. Siapa berani kacau dia memang habis lah. Okay. Kita mungkin kita kumis terus je lah kan. Menarik juga pembicaraan kupasan daripada Cik Rizwan kita ni. Saya pun follow ya. Ramai juga yang bagi pandangan-pandangan. Thank you so much kepada semua. Jadi saya rasa ya, kita dah mengupas tajuk yang sangat penting ya. Di mana tadi ada cerita pasal kalau kita dapat lah ya, sebenarnya tak kena ada ilmu lah ya. Nak dapatkan mendidik dengan cinta ni, kita
kita nak kena ada ilmu. Ada banyak kita perlu unlearn, learn and relearn. Ya, kita sentiasa nak tambah baik. Ya. Dan saya nak tinggalkan dengan tips. Ya. Kita sebenarnya kalau boleh kita lakukan kerjaya kita ni kena cinta kita kepada Allah dan menjadikan kerjaya kita ini sebagai satu ibadah dan kita memenuhi syarat-syarat 6I yang saya selalu bawa ya yang ditulis oleh cikgu Sare juga saya pernah cikgu share Ridwan, dengan boleh tunjukkan slide Sare ada slide 6I tadi okey 6I yang pertama ni tak apa tak ada slide pun tak apa I yang pertama dipanggil ihsan ada slide tadi ya ada love ni kalau okay, boleh kita melihat kelemahan, kekurangan pelajar, kita dengan rasa kasih sayang. Jadi kita tidak akan menghukum. Dia akan lebih kepada mendidik. Yang kedua dia panggil ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas ni maksudnya ikhlas. Sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh dan orang kata ke, orang kutuk ke, orang puji, kita tak rasa apa. Contohlah macam saya kan, saya banyak bagi impian orang kata, alah Dr. Zaila tu, dia nak jual bedak lah tu. Kan? Ceramah nak jual bedak lah tu. Menantu dia kan buat bedak. Orang kata macam-macam. Jadi saya tak ada rasa apa pun. Saya tak ada marah. Ataupun orang puji. Wah bagus betul lah Dr. Zaila. Tak ada rasa. Tapi nak dapatkan perasaan ini, kita kena buat benda tu selalu. Kena buat selalu. Barulah orang kata, orang puji, kita tak rasa apa. Ya? Yang lain satu, it count tadi tu perfection. Buat tu, buat sebab kita nak buat sehabis baik. Bukan sebab nak dapat dan sebagainya, kita nak buat sehabis baik. Kita sebagai guru, macam mana kita nak mengajar sehabis baik? Apa kaedah-kaedah itu yang saya suruh? Mengajar tindakan, apa kaedah-kaedah yang baik nak ajar begitu? What did you say about this? Ijtihad, sungguh-sungguh. Kita buat sungguh-sungguh. Dan juga ijtimak. Teamwork. Kita saling cover. Cover meng-cover lah. Ya? Orang ni tak ada, kita cover. Orang ni apa kekurangan orang, kita cover. Kita work in team ya. Dan juga akhir sekali dia kata istiqamah. Istiqamah ni konsisten walaupun sikit ya. Walaupun kita beri puji-pujian, kita panggil hello kita beri kata-kata semangat, kita buat job kan. Dulu saya tak pernah ya nak tulis kata-kata kat budak tu kata I like the way you write this. I like yours you very good handwriting ya. Dan kita buat tu sikit, walaupun sikit, tetapi istiqamah, konsisten. Bukanlah buat, lepas tu tak buat dah. Kan? Maknanya kita sentiasa buat kajian tindakan tu istiqamah setahun dua contohnya, ataupun setahun satu kajian. Tapi kita istiqamah. Jadi inilah antara tips yang saya nak tinggalkan kepada cikgu-cikgu luar sana. There's so much that we can do. Ya. Kita didik daripada peringkat sekolah rendah ni lah yang paling mustahak. Supaya nilai-nilai ni ya, yang kita buat ni supaya kita dapat diteladani. Ya. Kita adalah role model. Cara kita bercakap, ya. The things that we say akan diduplicate. Anak-anak murid ni macam cerminan kita lah. Anak-anak kita itu adalah hasil kita punya didikan lah kan. So, dan kita harapkan ya, anak-anak kita ni berjaya ke jannah. Itu the ultimate goal dalam education lah. Kita nak sama ke jannah. Ya, itu. Jadi saya nak ucapkan ada yang tulis ni. Ya, ikhlas, itqan, ijtihad, ijtimak dan juga istiqamah. Ada 6 eh. Jangan tertinggal pula satu. Semua ada 6. Yes. Okay. Inilah petuanya sebenarnya. Kita nak jadikan kerjaya kita ini kerana kita cinta kepada Allah, maka kita buatlah kerjaya kita ini sehabis baik. Berilah kasih sayang. Banyak sangat Cikgu Rizwan kata tadi, benda-benda yang tak ingin berlaku ni sebab mereka kurang kasih sayang, mereka kurangkan perhatian. Sekarang ni ibu bapa, saya tengok cucu-cucu saya pun. Saya tengok ibu bapa mereka kan, cucu saya. Sebab orang sekarang sangat sibuk dengan kerjaya. Kan, malam pun ada program, siang ada program. Jadi saya sebagai one-one ya, atuk-atuk ni, kita bantu ya. Kita bantu cucu-cucu kita dengan giving them love, beri dia kasih sayang. Bukan kita apa ni, kita simpati, kita kesian. Yalah, anak-anak kita sekarang macam saya tengok, saya sikit. They are very career oriented, very busy, yeah? Business,
menantu saya Nubhan kan, sangat sibuk, jarang ada di rumah dengan dia punya sambat, dia punya kan dengan artisnya, dengan event, dan itulah peranan kita pula orang tua. Macam mana kita nak supaya kita nak beri tu love tu. Ya, kita nak supaya mereka dapat love, dapat kasih sayang tu. Sebenarnya inilah dia punya yang dikatakan oleh teori Maslow. Dia punya the basic needs kita tak ada dia, maknanya kalau tak ada kasih sayang, macam mana dia nak excel? Ya. Macam mana dia nak excel? So kita ibu bapa ya, dan guru-guru ni memainkan peranan yang sangat penting. We are building the nation. We are building the nation. Modal instan itu adalah dia punya asas dia untuk membawa negara kita di satu peringkat. Ya. We are not just looking at kelas kita saja. We are building the country. Ya. Saya nak ribuan terima kasih kepada dua-dua panel adik-adik saya, dua orang ni adik-adik saya ni, yang telah share tadi. Ya, banyak pengalaman-pengalaman di Jepun and you see dengan banyak pengalaman-pengalaman you. I know you deal with a lot of problematic students di sekolah ya. Lihatlah cikgu kelemahan pelajar itu, kekurangan pelajar itu dengan mata hati kita, dengan kasih sayang. Dan kita lihat apa lagi yang boleh kita lakukan? Apa lagi ya yang boleh kita buat? KCP ataupun hal ehwal murid, apa lagi boleh kita buat untuk kita nak tingkatkan rasa rasa seronok, rasa selamat yang sejahtera tu. Dia nak rasa selamat, rasa seronok pergi sekolah. Dia tertunggu-tunggu hari Isnin. What else can we do? Macam mana kita nak buat perhimpunan kita ni? Buatkan tindakan. Macam mana kita nak buat perhimpunan kita ni? Supaya budak-budak seronok teruja nak masuk perhimpunan. Apa kita nak buat dalam kelas ni? Supaya budak-budak seronok tertunggu-tunggu akan kita punya kehadiran. So this is the thing that dalam panel tu kita bincang. Macam mana kita nak memuji pelajar? Macam mana kita nak memberi kata-kata? Apa lagi cara kita nak memuji ni? What else sama tu? Tak bolehlah kita kata, bagus, bagus. 30 tahun, bagus. Kita bincang dalam panel. There's so much that we can do for the children supaya mereka rasa kita punya presence. Kadang-kadang ibu bapa mereka sangat sibuk di luar sana. Mereka ibu bapa sekarang pergi business buat macam-macam ya. Sebab kita sekarang kena kerja kuat ya untuk ekonomi dan sebagainya. Definitely anak-anak ni kadang-kadang kurang kasih sayang. Kita di sekolah kita bantu. Ya, kita cari apa kekurangan di rumah, kita bawa di sekolah, kita lakukan sesuatu. There's so much that we can do lah. Kalau ini kan bersemangat tak ni kan. Pasal saya pun ni nak umur nak pencen-pencen ni kan. Saya rasa saya perlu nak cakap macam-macam lah kan. Saya mohon ampun dan maaf ya. Sekiranya terdapat sebarang kekilapan di sepanjang perkongsian saya. Saya dengan ini. Thank you so much to everyone. Ya. Yeah. Ada yang kata baru tahu Nubhan menantu Dr. Zaila. dan that's why saya sangat suka ke Jepun ya. InsyaAllah. Ada. Ke Jepun tak, pergilah melawat cikgu. Cikgu Ridwan tahu ya, Cikgu Ridwan. Luas perjalanan jauh perjalanan ni kan. Luas cikgu Ridwan tahu ya, Dr. Zaila ni mak mentua pada Nubhan. Oh tak tahu, baru tahu ini. itulah sebabnya tu cikgu kena. Dan Dr. Zaila, Dr. Zaila, ya. Cikgu Ridwan ni pula. Cikgu Ridwan ni pula adik kepada penyampai radio terkenal di TV3, kakak dia tu. Siapa? Apa nama dia tuan? Pembaca berita sukan TV3, Hasnida Hanim Ahmad Kamil. Pembaca berita. Wow, hebat ni. Kakak dia lah tu. Alhamdulillah. Okey, jadi saya sangat, kalau dari segi memperkenalkan apa sahabat ke seseorang tu memang wow lah. Okay, jangan lupa daftar KPM ya. Daftar SPL KPM, saya bagi last sekali. Tolong daftar SPL KPM. Dan saya sedahi dengan mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekilafan di sepanjang perkongsian saya. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Bye-bye. Sayonara. Mata. Jane.